Nama Ziggy Zezsyazeoviennazabrizkie. Tahun lahir 1993 di Bandar Lampung. Pendidikannya sekarang masih kuliah di jurusan hukum di Universitas Pajajaran. Mungkin pertama belajar menulis itu waktu SD saya ada kelas mengarang. Sebetulnya tuh di kelas itu nggak ada yang suka pelajaran mengarang karena nggak biasa mengarang. Tapi pada suatu hari saya, sebetulnya saya cuma detailing, tapi ternyata dapat nilainya bagus. Dan itu nilai tertinggi yang pernah diberikan di kelas mengarang. Jadi, ya, encouraged gitu. Jadi kita sih mulainya dari situ. Terus mulai berpikir, mungkin saya nggak sering dapat pujian. Jadi itu apa sih sebuah bentuk pujian sendiri, dan ya, kepingin lagi. Dari zaman kakek aku, dari mamah itu kami keluarga miskin, tapi kakek aku setiap kali mendapatkan gaji itu selalu beli satu buku untuk satu bulan, meskipun mereka bulan itu nggak akan makan, mereka tetap harus beli buku. Jadi aku cuma dengar-dengar cerita soal kakek sih ya, karena dia meninggal waktu aku umur 1 tahun, tapi aku sangat respect pada beliau. Jadi saat tumbuh dewasa juga aku merasa kepingin mengikuti kebiasaan beliau yang aku tahu, dan yang aku tahu adalah dia suka banget membaca. Kalau sekarang sih aku sangat ingin menulis untuk anak-anak. Bukan menulis buku anak maksudnya ya. Cuma aku begitu pertama kali masuk ke dalam dunia tulis-menulis ini, aku masuk ke dunia di mana penulis yang kukenal itu adalah anak-anak. Aku masuk ke sebuah penerbit, dan penerbit itu memang khusus menerbitkan buku tulisan dari anak untuk anak. Dan aku salah satu penulis seniornya sekarang. Tapi aku melihat apa sih, mereka tuh masih berkembang, dan mereka tuh ada juga yang melepaskan impian jadi penulis di tengah jalan, tapi ada juga yang betul-betul ingin menyeriusi dunia sastra. Dan aku pikir mereka banyak juga seperti aku yang nggak tahu bagaimana mulainya, harus kemana setelah ini. Dan sekarang aku ingin mendedikasikan karir menulis itu untuk mereka, untuk membukakan jalan dan untuk memberikan petunjuk pada mereka. Ada sebuah buku, bukan buku literatur, tapi buku, ini sebuah buku teks saya, buku pelajaran. Judulnya Science and Religion. Dan waktu saya baca itu, it's not talking about science, it's not talking about religion, it's talking about people. Dan saya melihat, kalau selama ini kita berpikir bahwa ternyata ilmu pengetahuan dan agama itu selalu bertentangan. Waktu saya baca buku ini, semua esaisnya itu mengatakan bahwa enggak. There are so many things that happen that sculpted our thinking that it is what happened, tapi sesungguhnya enggak. Dan ada sangat banyak unsur manusia dalam percakapan mereka di dalam buku ini, dan saya sangat mesmerized. Ternyata, well, first of all, it's not what I thought it was. Dan it's just really brimming with spirit of humanity. Dan aku sangat kagum dengan buku ini. Padahal itu bukan buku literatur, tapi it's such a great book. Sulit. Menceritakan cerita sendiri itu sulit loh. Semua ikan di langit. Basically itu bercerita tentang sebuah bus yang pada suatu hari diajak berjalan-jalan keliling angkasa. Dan basically ceritanya hanya itu aja. Mereka berkeliling dunia, melewati batas waktu. Jadi ada sisi time travel dan juga space adventure. Tapi basically ini sebetulnya cerita mengenai kemanusiaan sih kalau menurut aku. Jadi meskipun pergi jauh dari tempat kehidupan manusia, it's really talking about humanity. Ketika masih kecil, aku melihat ikan terbang. Segerombol ikan julung-julung berwarna perak dengan sirip berujung keemasan. Aku melihat kerumunan dengan sisik bercelawan itu melintasi langit, dan bibir mereka yang tidak sama panjang membuka dan menutup dengan serentak. Alih-alih gelembung, yang keluar dari sana adalah cahaya keemasan yang melayang menjauh, terbang bahkan jauh lebih tinggi dari mereka yang mengeluarkannya.